Oke, teman-teman, jadi kali ini saya kedapatan AC Panasonic ya. Jadi di sini kompornya itu katanya nggak dingin, teman-teman. Jadi kurang dingin. Kita akan coba lihat ya. Nah, kalau di sini kondisinya ini nggak dingin nih, teman-teman. Ini bersih. Ini nggak dingin juga ini. Oke, kita akan coba cek bagian outdoor ya. Kalau di indoor mungkin nanti kita cek ulang ya setelah kita pengecekan ke bagian outdoornya. Oke, teman-teman, ini bagian outdoornya ya. Kalau kita lihat di sini untuk fan hidup normal, kemudian untuk kompresor di sini juga hidup. Nah, oke teman-teman, setelah kita cek freon ya, ini cuma ada di 30 psi. Ini AC bocor ini. Oke, kita coba cek di kondensornya. Kalau di sini kondensornya itu kering ya, nggak ada yang bekas-bekas bocor atau oli yang keluar yang rembes. Aman. Sini sudah hangis. Kalau dari sini juga aman, nggak ada bekas-bekas oli. Ini yang bocor ya. Ini oli, bekas oli. Kalau yang lain kan kering. Nah, ini ada bekas oli di sini. Nah, itu bocornya di area situ. Jadi kita akan ganti aja ya. Jadi kita akan ganti aja indoornya sama yang bagusan. Soalnya kalau di las nanti bakal bocor lagi. Oke, ini ya bocornya, teman-teman. Ini oli semua nih area ini. Untuk di area sini kering. Ini bocor ada di sini nih. Ya. Ini untuk sambungannya ada di sini antara indoor dan outdoor. Nah, teman-teman, ini kita pasang ya yang indoor barunya. Sama ya, 1 PK juga. Oke, teman-teman, ini kabel udah kita sambung juga yang koneksi ke outdoor, kemudian pipa juga udah. Kita lanjut ke bagian outdoor, teman-teman ya. Kita hidupkan, kemudian kita isi ulang freon. Kemudian kita cek lagi apakah masih ada yang bocor atau tidak. Oke, teman-teman, karena ini harus kita buang ya udara yang ada di pipa dan indoor ya. Karena tadi kan kalau ini kan kalau outdoor udah kita pump down, jadi nggak usah kita vakum ulang. Nah, tapi kita akan coba membuang udara ya yang di pipa dan di bagian indoor. Caranya seperti ini. Ini untuk R22 ya, teman-teman. Ini kita kedorkan dulu. Ini kita kendorkan dulu. Ini kendor. Ini kencang seperti biasa. Ini kunci L masih dalam keadaan tertutup ya dua-duanya. Kemudian kita pasang juga analisernya. Freon kita buka. Freon lewat sini ya. Setelah keluar seperti ini kita tutup. Nah, dengan seperti ini udara terdorong oleh freon keluar ya. Ini khusus untuk R22. Untuk R32, R410 itu nggak bisa ya. Wajib divakum. Kita kencangkan lagi. Tadi kan ini terkunci semua. Sekarang kita buka, mulai dari yang kecil.
Oke, setelah ini kita hidupkan untuk indoornya. Nah, ini indoor udah hidup teman-teman ya. Kemudian kita coba cek ke bagian waternya ya, untuk ngisi freon kita. Karena tadi kan berkurang freonnya karena bocor. Oke, ini outdoornya udah hidup ya teman-teman ya. Kemudian kita akan coba cek sekarang 30 ya, di 30 PSI tekanannya. Kita akan tambah freonnya ya. Oke, kita akan buang dulu udara yang ada di pipa manifoldnya. Ini dikendorkan. Kemudian ini buka. Karena ini kan udah dibuka tadi. Buka yang ini. Dalam keadaan faktor hidup ya. Udara terbuang ke sini. Kita tutup. Dengan seperti ini, udara yang ada di pipa manifold ini udah kedorong ya. Kita akan tambah sampai 60 PSI dulu ya. Hampir 3 ya, 3,0. Kita masih akan tambah. Tiga koma tujuh di sini di 75 ya. Oke, cukup segini aja untuk pengisian freonnya. Kita akan coba lihat untuk pipa. Pipa besar dingin, kecil juga dingin, normal. Ini udah nggak ada bocor. Oke, kita rapikan kembali. Kita akan cek bagian indoornya. Oke teman-teman, ini udah oke ya, ini udah dingin, ini rata dinginnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, ini udah kepasang ya, udah dingin juga.